Babin Kamtibmas Kelurahan Kebon Kelapa Aibtu Ferry menghadiri peringatan Isya Miraj di Masjid Istiqomah, Jalan Kingkit 4 RT 8 RW 4 Kelurahan Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Babinsa Serkah Herlambang, LMK RW 04 Bapak Bambang Haryo, staf RW 04 dan para RT dengan penceramah Habib Holilullah bin Abu Bakar dan Ustadz Dede Wahyudin serta diikuti oleh jamaah kurang lebih 300 orang. Adapun sambutan dari Binmas antara lain mengenai Kamtibmas wilayah Kebon Kelapa sudah kondusif dan kejadian kriminal kejahatan serta tawuran sudah menurun hampir tidak ada beberapa tahun belakangan. Deklarasi hoax yang dapat memecah belah antar umat beragama dan dukung Polri untuk memberantas pelaku hoax. Berkaitan menjelang puasa agar bisa menjaga putra-putrinya jangan sampai terjadi tawuran. Sukseskan pemilu 2009 semoga aman dan lancar. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Kelapa Aibtu Ferry. Salam Tibata.